Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada kali ini saya nak bercerita ataupun menceritakan tentang topik refinance. Okey, boleh tak kalau nak buat refinance tapi rumah tu dah habis bayar? Boleh tengok video ini sampai habis. Kepada anda yang belum lagi subscribe channel YouTube kami, minta tolong subscribe kerana ada banyak lagi topik-topik seperti ini yang akan kami kongsikan kepada anda. So, berbalik kepada topik refinance rumah habis bayar, boleh ke tak? Okey, jawapan ringkas dia boleh. So, memang anda boleh buat refinance kalau rumah tu dah habis bayar. Tapi, ianya bergantung kepada keadaan kewangan anda jugalah, keboleh pinjaman. Maksudnya, dokumen-dokumen anda, dokumen yang saya maksudkan adalah anda punya slip gaji, anda punya komitmen, anda punya bank statement, apa semua tu layak tak untuk anda membuat pinjaman baru? Kalau layak tu, insyaAllah tak ada masalah untuk anda buat refinance rumah walaupun rumah tu dah habis bayar. Walaupun rumah tu masih ada loan bank pun, tak ada masalah untuk anda buat refinance rumah. Okey, kita pergi kepada topik refinance rumah sudah habis bayar. Yang ini adalah artikel dalam blog smartinvest101.com. So, anda boleh pergi ke laman web saya di dalam video description di bawah. Okey, tapi kalau misalkan anda nak buat refinance pun, anda boleh check dalam video description ataupun di ruangan komen. Saya ada sertakan link untuk anda isi borang lah. Kat situ anda boleh, kami akan cuba hubungi anda berkenaan dengan topik seperti refinance dan lain-lain. So, realitinya kalau nak buat refinance rumah walaupun dalam keadaan habis bayar tu lagi bagus dan lagi mudah. Kenapa? Sebab proses tu akan lagi cepat. Di sini saya cakap pihak bank hanya belum melakukan satu kali pembayaran. Okey. Kenapa satu kali pembayaran? Sebab pinjaman anda dah habis bayar. Tapi kalau misal kata refinance rumah yang masih dalam pinjaman bank, bank perlu buat dua kali pembayaran lah, which is pembayaran pertama bank perlu selesaikan. Contoh, anda buat refinance dengan bank Islam, bank lama anda adalah RHB. So, bayaran kali pertama adalah untuk menyelesaikan pinjaman yang daripada RHB ni, dan kemudian bayaran kedua adalah untuk anda dapatkan baki pinjaman tu lah. So, kat sini untuk refinance rumah yang sudah habis bayar ni memang boleh, tak ada masalah. Dan saya pun tak nak cerita kembangkan topik yang akan menjadikan ianya terlalu panjang mas. Yang jadi yang ianya memang boleh dan anda boleh cuba. Yang penting sekali anda punya komitmen lah, anda punya slip gaji kena ada, bank statement kena ada, KLWSP semua kena ada lah. So tak ada masalah untuk anda buat pinjaman bank untuk anda nak buat refinance walaupun rumah anda sudah habis bayar. So tak nak cakap banyak, sampai sini saja video kali ini dan saya harap video ini memberikan anda input tentang bagaimana cara untuk anda buat pinjaman rumah walaupun pinjaman rumah untuk buat refinance walaupun sudah habis bayar. Okey guys, terima kasih kerana menonton sampai habis. Assalamualaikum.